pernah keluar sebab ada kebakaran tu. Kebakaran. Ya betul. Renew passport je pun. Ni semua yang kena hambat keluar sebab katanya ada kebakaran. Cik, ni kebakaran betul ke latihan ni? Oh, fire drill, bukannya kebakaran betul. Latihan kebakaran. Tapi anjing lah kan orang. Aku dah lah macam macam eh. Kau nampak ni? Semua ni, kalau tak turun tadi, kita orang akan diumumkan mati gentung semua. Ni semua ni, semua mangsa scam ni. Allah, kesian lah buat anak kecil. Mana dia duduk dia tak payah. Dalam banyak-banyak hari, kenapalah aku nak buat fire drill latihan pada hari ni. Ya Allah. Hari mana? Okey je dalam lah. Okey je dalam. Dah, semua orang boleh masuk balik lah. Semua dah dibenarkan masuk balik. Sebab dia buat latihan. Bayar. Bye. Semua boleh masuk balik lah. Dah sempat nak order. Dah nak naik. Semua naik ke tangga. Latihan kebakaran. Ya, semua orang boleh masuk balik lah. Lepas tu kau tengok, lepas 100 jam baru 4018. So ada lagi 15,795,546 jam. Settle pengisahan cap jari. Lepas tu jadi pukul 2. Kan pukul 12.30. So pukul 2 dia cakap datang balik. Tak payah apa juga, tak payah ambil nombor apa semua. Just datang terus ke kaunter 7 untuk collect passport. So sekarang 12.30. Ada lagi dalam sejam setengah. Boleh dah pergi makan dulu sekejap kan. Weh, dia cakap sejam setengah boleh tunggu kan. Aku ingat nak keluar pergi cari makan kat luar. Hujan lebat weh. Aku dah lah naik motor. Allah ni mesti budak nakal ni kerja ni. Sebab benda-benda macam ni lah kau macam tak payah beranak. Sebab anak kau akan menyusahkan masyarakat dan sekeliling kan. Aku cari ni tau, aku cari boat noodle. Sebelum ni ada boat noodle ke area belah-belah depan ni, dekat area kedai ustaz ni. Dia tak ada apa. Aku rasa boat noodle ni dah digantikan dengan Bubble Tea Mark Adam tu. Aku rasa lah. Aku rasa lot tu ingat yang sama. So aku lunch lagi, aku makan new soup ke kedai makcik. Soup utara sedap. Tapi tak sedap sangat. Macam okey lah. Standard lah. Sebab aku pernah rasa yang lebih sedap lah. Tapi okey lah. So sekarang aku nak pergi cari tempat yang boleh buat kerja sekejap. Sebab pukul 2 baru boleh naik balik dekat immigration tu. Akhirnya dah settle lah weh. Aku cakap stop dengan motor. Settle lah. Lega. Dah berapa jam aku tak tahu kat sini weh. Dah sampai macam lemau. Dia macam jadi macam tak sihat lah. Macam nak sakit semua ada lah. Ramai gila manusia masa tu. Rasa kalau kau duduk terkepung kat dalam udara yang sama kan, kau akan rasa macam paranoid. Ada. Tak bisa. Tapi yang penting dah siap. Jom, aku nak gerak. Aku rasa aku nak balik lah. Sebab aku macam tak larat gila masuk ofis. Tapi lagi aku nak buat kerja lah. Tadi aku dah sempat interview. Waktu aku tengah makan tadi kejap. Tadi aku lunch lah dekat kedai makan kat dalam KNS ni. Aku makan bihun sup. Lepas tu aku pergi lepak kat satu kedai ni minum jap. Nak balik ke aku nak rekod buat kerja mana? Aku rasa nak balik. Macam lemau gila. Jom lah.